Polri, pemirsa, bersama TNI terus meningkatkan pengamanan dalam rangka KTT ke-42 ASEAN. Ya, pengamanannya pun dilakukan melalui jalur darat, laut, hingga udara. Dan berikut laporan Sisilia Sinabariba serta Febrian Septian saat melakukan pemantauan udara bersama dengan Asopolri Irjen Pol Agung Setia. Memastikan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN berjalan dengan lancar dan juga kondusif yang digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini, pengamanan terus dilakukan oleh pihak dari TNI dan juga pihak kepolisian. Polri sendiri menerjunkan lebih dari 2.627 personil ditambah dengan gabungan dari pihak TNI. Pengamanan yang dilakukan tidak hanya di jalur darat saja, namun juga di jalur laut dan juga udara. Nah, kali ini pihak dari kepolisian juga terus melakukan pantauan udara ini dengan menggunakan helikopter yang ada di belakang saya ini. Nah, nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan udara dan juga pengamanan yang dilakukan dari jalur udara, mengingat topografi di wilayah Labuan Bajo ini juga cukup unik jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Kita tahu juga pada gelaran G20 di Bali tahun lalu, pihak dari kepolisian dan juga TNI sukses mengamankan penyelenggaraan acara tersebut, dan kesuksesan ini tentunya diharapkan dapat diulang kembali pada pelaksanaan KTT ASEAN tahun ini. Kita lihat bagaimana pantauan udara yang dilakukan pada hari ini. Nanti saya akan memantau langsung bagaimana kondisi di Labuan Bajo ini bersama dengan Asopolri. Ada Bapak Irjen Agung Setia di sini dan juga Karopenmas Mabes Polri, ada Brigjen Polisi Ramadan, dan juga nanti helikopter ini akan dibawa langsung oleh pilot Baskoro. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu sebelum kita naik ke Pak Agung. Pak Irjen Agung, apa sebenarnya yang akan kita lakukan hari ini? Pantauan udara di titik-titik mana saja kira-kira yang akan kita lakukan, Pak? Yeah. Kita menyelenggarakan operasi Komodo ini dengan berbagai satuan kerja dan satgas yang kita siapkan. Salah satunya adalah Satgas Udara. Satgas Udara ini menjadi bagian yang penting untuk kegiatan-kegiatan evakuasi, untuk kegiatan-kegiatan bantuan kepada satgas-satgas yang lain, maupun evakuasi medis juga kita siapkan. Artinya ini bisa juga menjadi seperti ambulan udara. Kita juga memastikan dengan Satgas Udara ini pantauan yang lebih detail, sehingga kemudian dengan pantauan udara akan memudahkan pengendalian di lapangannya. Satgas Udara akan membantu satgas yang lain untuk memastikan bagaimana jalannya pengamanan di darat atau di tempat-tempat acara maupun akomodasi dan tempat-tempat perjalanannya berjalan dengan baik. Ya, baik. Kita akan langsung lihat ya, Pak Agung, bagaimana pantauan nanti kondisi terkini beberapa hari sebelum pelaksanaan KTT ini. Kita bisa langsung naik ya, ya. Pak Agung, Pak Ramadan bersama dengan pilot Baskoro. Kita langsung naik.